Bawaslu Kota Pontianak turut melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi administrasi dokumen perbaikan bacaleg partai politik. Selama berjalannya tahap pemilu, Bawaslu Pontianak memastikan belum menemukan adanya pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak turut melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi administrasi dokumen perbaikan bakal calon legislatif. Sejak masa pendaftaran hingga penyerahan persyaratan parpol, Bawaslu memastikan belum menemukan pelanggaran. Sebab selama berjalannya tahapan pemilu, KPU maupun partai politik selalu bersikap kooperatif, terutama dalam menyampaikan laporan pemberkasan para bacaleg peserta pemilu. Mungkin dari tahapan kemarin ada temuan seperti apa mungkin? Sejauh ini belum ada. Jadi saya kira teman-teman partai politik juga kemarin itu kooperatif juga menyampaikan dokumen hasil perbaikan juga langsung diserahkan ke KPU, dan kita juga turut menyaksikan terhadap dokumen perbaikan yang diserahkan oleh teman-teman partai politik kepada KPU. Meski tidak dapat melihat secara keseluruhan dokumen perbaikan bacaleg, Bawaslu juga memastikan tetap melaksanakan pengawalan secara seksama di setiap tahapan yang sedang berjalan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.